Saya nak share satu ni je. Kalau ibu-ibu tak dapat apa-apa ceramah hari ni, yang dengar ke suami ke isteri ke, kalau kita rasa kita yang menguruskan rumah tangga kita, kita uruskan anak cucu kita, uruskan tangan kaki kita sangat terhad. Kita tak mampu urus. Tapi kalau kita serah kepada Allah, Allah Maha Berkuasa, cara Allah urus sangat sempurna, sangat bijaksana. Setiap pagi lepas subuh ataupun sebelum subuh, terlupalah lepas subuh, bila-bilalah seawal pagi ibu-ibu sekalian, amalkan zikir Allah Ya Barik. Ba Alif Ra Ya Hamzah Barik. Allah Ya Barik. Maksudnya, ini nama Allah Asmaul Husna ni, Ya Barik ni. Ya Barik maksud dia Allah yang Maha Mengurus, Allah yang Maha Mentadbir, Allah yang Maha Mengatur. Ulang 40 kali. Allahumma tu depan je. Lepas tu Ya Barik, 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 Ya Barik. Sampai 40 kali kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku serahkan hidupku, anak-anakku, suamiku dan seluruh kehidupanku untuk diaturkan olehmu Ya Allah, untuk diuruskan olehmu Ya Allah. Kita buat penyerahan tu pagi-pagi hari Ya Allah. Lepas tu bukan kita duduk diam tunggu semua diuruskan, tidak. Kita lepas tu apa yang berlaku ibu-ibu sekalian, kalau kita buat setiap pagi macam tu, kita buat penyerahan, Allah akan bersama dengan kita setiap saat. Kemudian kalau ada apa-apa masalah, mesti ada jalan terus penyelesaian. Percaya ke tak percaya ke, buat nanti baru percaya. Ada orang tanya, ya ke Ustazah, jadi ke? Tak percaya. Bukan saya cakap tak percaya tak payah buat. Tak, saya nak cakap percaya ke tak percaya, tolong buat. Amalkan setiap pagi, nanti baru terkejut dengan hasil dia. Baru terkejut. Sebab apa? Kita ni selalu berpagi-pagi kita rasa kita yang uruskan hidup kita. Tu yang kita marah-marah tu. Mak nak kejutkan semua. Bila nak bangun sendiri ni? Sama je dengan bapak kamu. Mak juga yang kejutkan dia. Oh, contohlah kan. Nak uzubillah mizali. Lepas tu mak juga nak buat ni. Mak nak juga. Kita rasa kita semua yang buat. Tapi bila kita buat penyerahan diri kepada Allah, Allah akan bantu urusan kita. Tiba-tiba anak kita tu yang nama kening, apa ni, malas tu, tiba-tiba dia pula tanya, Umi nak tolong apa? Umi nak buat apa? Umi, kita orang buat operasi pagi ni. Sebab Allah yang atur semua tu. Tiba-tiba elok je. Subhanallah. Sebab kita rasa kita yang atur. Okey, baiklah pagi ni nak kemas ni. Ah, ni kemas sana, ni kemas sini, ni kemas sini. Bila kita rasa kita yang atur, hati tu kalau tak dibuka oleh Allah anak kita, dia tak akan buat. Tapi bila